sayang, sayang, tolong bawain tas aku ya. Nyesain banget sih. Untung aja pacar sendiri. Sayang, ambilin tisu itu dong. Tapi kan ini udah ada tisu, sayang. Nih, gak mau. Maunya di situ tisunya. Ini ya, tisunya yang kamu mau tadi dari sana. Oke. Okay. Oh iya sayang, besok temenin aku meetan yuk. Aku pengen cream bar, pengen facial, pengen pedicure, manicure, pengen massage, gitu-gitu lah pokoknya sayang. Tapi besok aku... Enggak mau ya. Mau dong. Please. Yaudah deh, aku mau. Yeay! Nyang, pinjam HP dong. Buat apa? Mau nelpon. HP ku lowbat. Ya, ya pinjam ya. Bayarnya mulai apa mas? Kiris atau cash? Bentar ya bang, soalnya HP saya lagi sama pacar saya. Woi, cepetan dong, saya juga mau bayar nih, lama banget sih. Maaf mbak, sebentar ya. Ayo, ayo, pakai uangku, pakai uangku, pakai uangku. Terima kasih, selamat datang kembali. Kamu aku balikin. Makasih ya. Oh iya, gimana kalau besok kamu habis nyalon, kita makan dimsum kesukaan kamu? Ah, gak mau ah. Aku maunya makan bakso untar kesukaan kamu. Terus pakai kakinya. Ini ya, perwakilan dari perusahaan Star lah. Star, tunggu Star. Kita udah ngejalanin hubungan ini 5 tahun lamanya. Masa kamu minta putus gitu aja? Sekarang jalan kita udah beda, Ren. Pemikiran kita udah gak sama lagi. Kalau memang itu mau kamu, aku bakal siap. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, gak perlu ada kata balikan. So, kamu apa kabar? Baik. Jadi kamu perwakilan yang bakal ngejalanin kerjasama ini? Kalau gitu mohon kerjasamanya. Sayang, nanti malam ada pameran di Pamedan dan kita diundang untuk kesana. Iya sayang, nanti aku bakal ikut kamu ya. Ya udah kalau gitu aku lanjut dulu ya. Iya siapa Star? Dia tunangan aku. Kita lanjut pembahasan aja ya. Kamu kenapa liatin gitu? Ntar kamu mau gak makan siang bareng aku? Kita udah lama banget loh, gak cerita. Boleh. Aku ingat pas kita pacaran dulu. Kalau kita gak ada uang, kita kabur. Dan karena lari aku lambat, jadinya aku yang ketangkep sama penjualnya. kamu udah nikah? Minggu depan aku bakalan nikah. Tapi sekarang, aku gak yakin kalau bakal nikah sama dia. Jujur, aku shock dengar kamu mau nikah. Tapi, aku lebih shock lagi kalau kamu batal nikahnya karena gak yakin. Kayaknya, kita gak perlu ketemu lagi deh. Aku takut aku yang bakal jadi penyebabnya. Permisi. Wah, kenapa aku gak fokus gini sih? Darren, aku udah bilang kan, jangan hubungi aku lagi. Starla, aku mohon ke kamu. Aku pengen ketemu kamu untuk terakhir kalinya. Kamu mau kan? Dan pada akhirnya kita kembali bertemu untuk yang terakhir kalinya. Kita kembali mengulang apa yang dulu pernah kita lakuin bersama. Banyak hal tercipta di antara kita, Ren. Kamu juga jadi penenang bagi hatiku. Sekaligus jadi bagian yang membingungkan. Gak pernah ada kata menyesal dalam 5 tahun pernah bersama. Namun, yang paling aku sesalkan
hubungan kita tak bisa dilanjutkan. Maaf untuk keputusan yang kupilih berakhir. Dan aku gak akan melupakan karena kamu pernah menjadi orang yang mengisi hari-hari indahku. Makasih ya, Sar, untuk pertemuan terakhirnya. Iya, sama-sama. Yaudah, kalau gitu aku masuk dulu ya. Sar, boleh aku peluk kamu untuk yang terakhir kalinya? Dan benar, kita nggak pernah ketemu lagi. Starla, Starla, ada apa, Vio? Kamu kenapa? Ini, Starla, Garan sama calon istrinya meninggal karena kecelakaan. Ucapan adalah doa itu benar terjadi. Permintaan kamu untuk gak nikah beneran terjadi. Dan permintaan untuk pertemuan terakhir kalinya juga benar terjadi. Eh, Mbak, kalau jalan pakai mata, kasihan cewek saya, bahunya jadi sakit. Ih, apa sih? Orang di mana-mana tuh jalan pakai kaki, masih pakai mata. Kurang ajar lu ya. Apa lu lihat? Gimana ya? Soalnya aku ngerasa abang tuh mirip sama seseorang. Kenapa? Gue mirip bapak lu. Dasar bocah. Iya loh, mirip banget. Sampai suara abang aja mirip suara papaku. Jadi kangen papa deh. Lu tuh ngelawak apa gimana sih? Coba lu panggil gue papa. Panggil cepetan. Papa. Lama kali kau. Coba panggil ke papa coba. Mama, papa. Hai anakku. Anak kita udah gede aja ya. Iya, ada yang bisa saya bantu gak? Saya mau pesan Wagyu A10 dengan topping white truffle. Terus jangan lupa pakai topping yang emas-emasnya itu loh bang. Sama saya mau pesan crepe stick pakai topping kaviar juga. Hah? Yang bener kak? Beneran dong. Oh iya, take away aja ya bang. Eh kak, kakak harus bayar terlebih dahulu. Baru kan bisa buatin pesanannya. Saya datang ke sini sama orang tua saya kok bang. Nanti mereka yang bayarin. Abangnya nggak percaya ya? Ya udah nih, saya panggilin ya. Mama, Papa. Hai anakku. Wah, iya ya. Mana masih muda lagi orang tua kamu. Ya udah, saya proses dulu ya pesanan kamu. Eh, sayang, pulang yuk. Kamu udah kenyang kan? Ya udah yuk. Pelayan, minta bilnya ya. Permisi kak, ini total semuanya 15 juta. Hah? 15 juta? Perasaan kita cuma mesen kentang goreng sama air putih doang kok, Mas. Kayak gini 15 juta? Apaan sih? Tapi anak kalian pesan makanan yang paling mahal di sini. Hah? Anak?